cariin mami. Iya. Kangen sama mami. Ya ampun. Ayin happy enggak? Happy enggak? Happy. Happy enggak nih? Happy. Happy. Oh. Hai guys, welcome to my channel. Guys, mami sekarang lagi ada di Indomaret Fresh. Nah, mami mau beliin makanan kesukaannya Darlin. Yuk, ikutin mami. Let's go. Nih, kita masuk ya, guys. Kita masuk langsung aja ambil. Ambil. Ambil keranjang. Guys, kalian tahu kan Darlin itu kan masih usia 3 tahun ya, dan dia itu seneng dengan namanya yang berwarna-warni. Oh, dia suka banget dengan namanya Foods. Ah, ini guys. Nih, dia seneng banget dengan, kalau Kak Dista sukanya yang choco chip. Ini, tapi kalau Darlin sukanya ini. Bisa ya, akan ambil ini. Ini agak susah ya guys. Wow, ini juga nih kesukaannya. Oh, tapi yang ini ya. Mami pengennya tuh yang dalamnya tuh ada. Lucu banget guys. School pack. Ini apa ya? Penasaran deh. Apa ini guys? Lucu banget. Gimana kalau kita beli aja yuk? Karena penasaran, mami juga belum pernah buka, jadi mami penasaran banget. Nih, oh ini aneka selesoian ya guys, kopi-kopian. Kayaknya kalau Darlin nggak begitu suka namanya kopi. Tapi sebelumnya mami mau pesen minum dulu ya guys, kalau mami haus gitu. Permisi mbak. Oke. Permisi. Mbaknya ternyata tidak ada nih guys. Mau yang rasa apa pak? Macam rapi satu, terus crunchy karamelnya kasih minta dua ya mbak. Oke okay guys, kami beli minumannya 3 ya guys. Ini kita bayar dulu. Oke okay guys, ini untuk maminya. Mami udah beli yang matcha sama yang crunchy caramel. Nah, itu menu-menu best seller sini ya guys. Nah, lanjut. Buah kali ya guys. Ini ada buah. Ada anggur, ada semangka. Kita lihat yang lain. Ini ada buah-buahan juga nih guys. Ada sayur-sayuran. Ada sosis-sosisan nih, tuh lucu banget ya. Sosis kendur, kan ada bakso yang pedes. Tapi kalau Darlin belum bisa makan pedes guys, kita cari yang lain ya. Let's go. Let's go. Guys, dia itu suka dengan yang namanya es krim sih. Tapi nggak mungkin Mami bawain es krim. Karena kalau Mami bawain es krim, nanti pasti meleleh di mobil. Karena dia belum pulang sekolah nih guys. Suka banget dengan es krim-es kriman guys. Dia tuh paling suka es krim apa ini? Upin Ipin nih, dia suka banget dengan namanya es krim Upin Ipin kalau si Darlin. Tapi jangan dulu deh. Yuk, kita beliin yang lain yuk. Darlin. Nah, Darlin itu suka dengan yang namanya Poki nih. Dia suka banget dengan namanya Poki Pink. Sama dia tuh suka dengan namanya Better, guys. Kita cari namanya Better. Hai, wah. Ini mukanya nih. Dia suka dengan namanya Better. Apa lagi ya guys? Oh, dia suka dengan namanya Superman. Dia suka dengan Superman. Gak tau ya kalau anak-anak mami itu sukanya neganya jajan-jajan yang jadul-jadul malah guys. Yang jajan yang ada di warung tuh dia suka. Ini maminya juga suka sih. Karena enak gitu. Apalagi, lucu banget sih ini. Coklat chip. Lucu ya guys, cekan. Apa lagi nih guys? Yuk, kita lihat yang lain yuk. Let's go. Wah, ini arena perpampersan nih guys. Sepertinya, oh, mami mau beliin dia jajanan bayi guys. Dia tuh masih suka banget dengan namanya ngemil jajanan bayi. Wah, sekarang udah ada yang kayak gini. Nih. Kalian tahu nggak sih jajanan bayi itu macam-macam bentuknya tuh, ada yang ini. Tapi dia nggak begitu suka yang ini, dia sukanya yang ini nih. Promina yang puff-puff ini yang rasa strawberry, banana, sama anggur. Dia suka yang rasa anggur. Oke guys, sepertinya ini Mami udahan.
Nah sekarang mami mau bayar, terus nanti mami mau kasih dia jajanannya, kira-kira dia seneng atau enggak. Kalian ikutin nih. Oh, satu lagi guys, dia suka ini guys. Ini suka banget dia nih guys. Udah yuk, sekarang kita bayar, nanti kita kasih ke Dalek. Let's go. Yuk. Oke guys, ini mami udah selesai belanja, ini minumannya juga udah ada. Wow, enak banget guys. Yang matcha dan yang karamel. Nah, sekarang kita mau langsung aja jemput Darlin dan kita kasih surprise ke Darlin. Let's go. Teman-teman, ini mami baru aja Darlin pulang dan nangis. Iya, ini. Suaranya habis dong, kayak gitu. Nangis terus ini. Kenapa kok nangis di sekolah, ceritain mami kenapa? Cariin mami. Oh cariin mami. Iya. Kangen sama mami. Ya ampun. Kan udah dibilang ya kalau di sekolah itu mami gak ada. Mami itu adanya kalau Darlin udah di rumah. Gitu. Kan udah bilang sekolah bentar nanti mami jemput gitu. Jangan nangis-nangis terus gitu dong. Guys ini Darlin sampai nangis tuh sampai kayak gitu. Kasih Demi susu dulu ya guys. Let's go. Sayang, siapa nih yang kayak Darlin kalau sekolah suka nangis? Nih Darlin tuh nangis guys, tadi tuh mami tuh udah ngantri. Kok anak mami ini gak keluar-keluar? Ternyata dia sendirian di dalam kelas sama missnya. Jadi dia itu yang terakhir keluar dari kelas. Karena nangis. Katanya gak mau pakai sepatu sendiri. Iya benar. Kenapa? Darlin kan pinter, udah bisa pakai sepatu sendiri. Kalau mau cepet ketemu mami, pas di sekolah, pas sudah mau pulang, langsung pakai sepatunya, langsung gendong tasnya gitu. Jadi pas mami jemput, Darlin, gitu paling pertama ketemu mami langsung, oke? Enggak. Ini gimana sih ceritanya guys? Susah sekali ngajarin Darlin ini. Terus Darlin maunya gimana? Mau sama mami, cepet. Masih pengennya sama mami terus ya guys, sudah. Ya, mau tidur ini ngantuk. Ayo, mami punya sesuatu loh untuk Darlin ya. Mau nggak? Supaya Darlin nggak nangis, mami tadi udah beliin Darlin jajanan kesukaannya Darlin. Mau lihat nggak? Mau. Mau, coba taruh susunya dulu. Satu, dua, turun! Tuh, mau lihat nggak isinya apa? Mau. Mau, coba nih lihat. Satu ada ini. Suka nggak? Suka. Suka, dia suka. Dua ada ini, suka nggak? Suka, tuh ada suka guys. Tiga ada ini, suka nggak? Suka, tuh. Empat ada ini, suka nggak? Suka juga, tuh mami tuh tahu kesukaan dia guys. Lima ada ini, suka nggak? Suka deh. Mau dipegang? Mau. Terus ada ini. Suka enggak? Suka. Suka juga. Nah, 7 ada ini. Neng. Ting. Mau lihat dong. Oh iya. Ring. Ini adalah yang terbaru dari Coco Crunch. Mau enggak nih? Mau. Oke guys. Ayo mau buka ini enggak sama Mami? Mau buka yang mana? Nanti aja ininya. Oh nanti aja. Mau buka yang ini gak? Enggak. Ini mau pengen buka guys, penasaran. Ini adalah bentuk mobil. Gimana nih ya? Ini yang terbaru dari... Wow! Wah! Ternyata isinya adalah... Yeah! Isinya kayak gini guys, tuh ada tiga, wow, ada yang ini, nih, terus ada yang ini guys, wow, terus ada yang ini guys, gila, jadi satu box ini, tadi harganya kalau salah 12.000 atau 13.000 gitu ya, jadi isinya tuh tiga. Kalian suka yang rasa apa, rasa Milo, atau rasa yang star, honey star, rasa madu, atau yang coklat seperti biasa. Komen ya kira-kira kalian suka yang apa, oke? Okay? Oke. Okay. Oke okay, guys,
karena ini Dalin suka semua, nih jatuh. Suka semua, berarti Mami berhasil hari ini ngasih surprise Dalin jajanan supaya Dalin gak nangis lagi. Ibu Kia udah berhenti nangis. Ya kan? Mau sama Mami? Ya, udah gak nangis lagi kan? Tetap aja guys, tetap bengek. Jadi walaupun jajanannya semua yang Dalin suka, tapi tetap Dalin nangis. Coba lihat muka cantiknya, mana muka cantik? Aku pengen lihat muka cantiknya dong. Nah, ini cantik banget. Sampai lepek nangis ini guys. Mau apa? Iya, ini kan udah sama Mami. Dari tadi kan sama Mami. Wow, mau uyel-uyel. Oke guys, kalau gitu sekian dulu cerita dari Mami Intan hari ini. Kalian komen ya, kira-kira pengen Mami Intan buatin konten apa lagi? Yang mukbang atau yang sama Dista, Dominic Darlin, atau yang shopping, atau yang apa? Kalian komen ya. Oke, Ayu. Udah happy belum nih? Udah happy belum? Udah. Coba Mami pengen dengar, sudah belum? Udah. Sudah. Berarti gak boleh nangis lagi ya? Oke guys, kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu keseruan-keseruan video kita selanjutnya. Dadah! Thank you for watching guys! Ah, muahin gimana muahin? Lihat deh ini Darlin udah maaf tuh jajanan yang Mami kasih tadi. Jadi udah gak nangis lagi. Tadi kan tadi panggung-panggung terus, sekarang udah happy. Ayin happy gak? Happy gak? Happy. Happy gak nih? Happy. Oh, enaknya. Itu rasa apa, Yin? Coklat. Oh, rasa coklat. Kiu-kiu. Mana liat nih? Enaknya. Mantapnya gimana mantapnya? Mantap. Oke. Okay.